Oleh kerana terlalu banyak insentif yang dilakukan oleh kerajaan, maka ramai yang mengambil kesempatan ya untuk menipu rakyat kita dan sebagainya. Skamers, kes-kes yang melibatkan skamers ini begitu banyak sekali. Misalnya, sejak PKP dilaksanakan dan sehingga 25 Mac, PDRM telah pun membuka sebanyak 393 kertas siasatan penjualan palsu atas talian, seperti penjualan penutup mulut dan hidung yang melibatkan kerugian berjumlah RM3 juta. Dan apabila kajian mengumumkan boleh dilakukan pengeluaran untuk KWSP, skamers juga mengambil kesempatan untuk membuat penipuan dengan mengeluarkan tawaran-tawaran melalui media, melalui media sosial dan sebagainya, yang meminta supaya mereka yang ingin mengeluarkan wang mereka boleh menghantar nombor kad pengenalan, malah nombor akaun mereka juga. Jadi saya harap supaya rakyat atau tuan-tuan sekalian di luar sana tolong berhati-hati dengan skamers-skamers ini. Kalau ianya melibatkan KWSP, hubungi ataupun ikut arahan yang telah pun dikeluarkan oleh KWSP dari segi prosedur pengeluaran wang-wang tersebut.